Manfaatkan waktu untuk melakukan perenungan. Pahamilah prasangka buruk apa yang sudah kita ciptakan. Tariklah semua prasangka buruk dan mintalah maaf pada semua orang yang sudah kita kirimkan prasangka buruk itu, dan berupayalah untuk mengendalikan pikiran kita tetap baik, sehingga kita pun senantiasa dalam kedamaian. Salam cinta penuh dengan kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih, kita akan melakukan proses perenungan jiwa hari ini dengan topik ketika kita merasa lelah karena kita menggendong prasangka buruk. Ya, mungkin ini suatu topik yang sering dialami oleh banyak orang. Kita seringkali tanpa kita sadari berpikiran buruk, berprasangka buruk, sehingga kita pun menjadi stres, tegang dengan masalah ini. Awalnya ini adalah suatu yang sederhana saja. Saya mendapatkan perenungan ini ketika seseorang teman bercerita kepada saya. Dia bertemu dengan iparnya yang ternyata sedang memboncengkan seorang wanita cantik di jalan. Dan seketika kemarahan teman saya ini meledak, dan dia pun ngomel, dia bercerita dengan penuh kemarahan mengenai iparnya yang dia lihat di jalan. Dan tentunya saya pikir banyak orang yang mengalami hal ini, mungkin dengan kejadian yang berbeda, tetapi sesuatu yang tentunya menyulut di dalam diri kita, di kedalaman diri kita, yang membuat kita tidak damai dan membuat kita merasa terpuruk. Sebenarnya bagaimana kita mensikapi ini semua? Ya, ketika kita melihat sesuatu, tentunya tidak semua itu adalah suatu kebenaran yang terjadi. Nah, ketika kita melihat ini, kita menggunakan kacamata yang buruk, dengan melihat dalam sisi cara pandang yang buruk, kita tentu memunculkan pikiran-pikiran buruk atas ipar ini. Tentu pikirannya sudah macam-macam, berselingkuhlah atau melakukan hal buruk dan sebagainya. Dan tentunya teman saya ini akan membawa pikiran buruk ini kemana-mana. Mungkin dia akan bertemu dengan keluarganya, kemudian bertemu dengan temannya dan lagi berbagi cerita, dan akhirnya dia menggosip. Coba bayangkan berapa banyak keburukan yang dia buat ketika dia terus menceritakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Nah, disinilah kita harus belajar untuk menata diri, mengerem kemarahan kita, dan cobalah untuk berpikir secara bijaksana dengan sudut pandang yang lain dari yang biasa-biasa kita lakukan, yaitu dengan sudut pandang kebenaran. Ya, kita harus selalu berpikiran positif. Maka saya pun ajak teman saya ini untuk berpikiran positif dengan saya katakan, ya mungkin saja di jalan dia bertemu dengan temannya, kemudian dia hendak menolong temannya sehingga mereka harus berboncengan. Jangan biarkan diri kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk yang belum tentu kebenarannya. Karena dengan pikiran buruk yang muncul, ini tidak hanya sekedar membuat kita berpikir, tetapi akan menimbulkan stres, ketegangan, kelelahan, karena otak kita terus membayangkan hal-hal yang buruk. Dan tidak itu saja, yang terpenting, kita telah menanam karma buruk dengan berpikiran buruk. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan adalah suatu yang benar. Ketika kita berpikir, oh ipar saya pasti selingkuh, tapi ternyata kenyataannya itu belum benar selingkuh.
maka itu pun membentuk karma buruk bagi teman saya. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dalam menata pola pikir kita. Banyak orang yang terbebani oleh pikiran buruk, prasangka buruk, dan membuat mereka terus berlanjut bergosip dan terus menanam keburukan di dalam dirinya. Dan secara hukum karma, sudah pasti dalam proses hidup mereka, mereka pun akan menuai keburukan di dalam dirinya. Nah, mengapa kita perlu merenung dengan suatu kejadian ini? Melihat di kedalaman, apa sih yang sebenarnya terjadi? Saya punya satu cerita yang menceritakan suatu kejadian di mana ada seorang biksu yang berjalan dengan sang guru. Ya, tentunya kita tahu seorang guru dan biksu, mereka penuh dengan kesucian dan mereka berjalan dengan kedamaian. Mereka berjalan dan menemukan sebuah sungai yang airnya cukup dalam. Nah, di pinggir sungai ini mereka berdua berhenti karena mereka melihat seorang wanita cantik yang terbengong-bengong di pinggir sungai. Maka bertanyalah murid ini kepada wanita cantik ini, Ibu sedang apa? Bisa kita bantu? Ya, saya hendak menyeberang sungai ini, tetapi itu sangat dalam. Saya tidak berani. Maukah engkau menggendong aku untuk menyeberang ke seberang? Wow, seorang biksu disuruh menggendong seorang wanita cantik. Tentunya ini suatu hal yang mustahil, demikian pikiran daripada biksu tersebut. Maka dia pun mengatakan, wow, maafkan saya tidak bisa menggendong ibu karena saya seorang biksu. Dan ibu itu hanya, oh ya, maafkan saya. Tetapi sangat mengejutkan, sang guru malah menyanggupi untuk menyeberangkan sang ibu ke seberang sungai tersebut. Sang guru mengatakan, naiklah ke punggungku, aku akan menggendongmu hingga ke seberang sungai. Alangkah terkejut biksu ini, karena seorang guru, gurunya sendiri mempunyai inisiatif untuk menggendong wanita cantik ini ke seberang sungai. Padahal itu adalah suatu pantangan bagi seorang biksu untuk menyentuh wanita. Tapi tanpa banyak pikir, sang guru memerintahkan wanita itu untuk naik ke dalam panggulannya dan menyeberangkan wanita tersebut hingga ke seberang sungai, diiringi oleh biksu ini. Hingga di ujung daripada sungai, setelah sampai, maka sang guru pun menurunkan wanita cantik tersebut dan dengan penuh hormat, ya, ibu tersebut mengucapkan terima kasih kepada sang guru. Maka perjalanan pun dilanjutkan, sang ibu pergi menuju tujuannya dia dan guru bersama sang biksu pun melanjutkan perjalanan kembali. Nah, setelah sepanjang proses berjalan ini, si murid ini, sang biksu ini, ternyata pikirannya tidak diam. Dia terus memikirkan hal-hal yang buruk mengenai gurunya. Wah, bagaimana bisa dikatakan seorang guru? Masa guru saya ini menggendong wanita cantik? Dan banyak hal buruk yang terus dipikirkan sepanjang perjalanan ini. Nah, dari sinilah akhirnya ketika sampai di tempat tujuan, sang guru berkata kepada muridnya, mengapa kamu terlalu sibuk menggendong prasangka buruk? Padahal aku sudah melepaskan gendonganku ketika sampai di bibir sungai. Barulah sang biksu menyadari kekeliruannya. Oh iya, maafkan saya guru. Saya telah mempunyai pikiran buruk. Dan inilah dalam proses belajar bagi sang biksu. Nah, inilah kejadian yang sering kita alami.
Ketika sang guru menggendong wanita ini hingga ke bibir sungai, tidak ada sedikit pun pikiran buruk, apalagi nafsu yang terlontar, karena yang dilakukan hanyalah suatu pelayanan. Tetapi bagaimana dengan kapasitas seorang murid yang masih mempunyai tingkat kesadaran yang lebih rendah? Dia pun akan melontarkan pikiran-pikiran buruk, walaupun dia tidak sempat berkata-kata buruk dan tidak keluar dari mulutnya. Tetapi pikirannya telah membentuk karma buruk, karena dia terus lelah dengan menggendong prasangka-prasangka buruk yang selama ini dilakukannya. Padahal, sang guru sepanjang perjalanan, setelah dia menurunkan gendongan sang wanita cantik, dia tidak pernah berpikir apapun, dia tetap melanjutkan perjalanannya penuh dengan kedamaian. Mampukah kita berperan seperti seorang guru yang hanya berpikir hal yang positif tanpa membiarkan pikiran meloncat-loncat dan tidak terkendali? Sudahkah kita menjaga pikiran kita, perasaan kita untuk tidak berprasangka buruk? Ya, inilah renungan kita hari ini. Dan kejadian ini banyak sekali kita dapatkan dalam proses kehidupan ini. Mungkin kita sudah banyak belajar teori yang segala macam, tapi ternyata teori itu tidak mampu untuk menyelesaikan hal yang sederhana ini. Ternyata untuk proses penyelesaian hal yang sederhana ini, dibutuhkan proses pendalaman secara batin untuk merenung, untuk memahami, dan memilah-milah dari apa yang kita pikirkan, mana yang boleh kita pikirkan, dan mana yang sebaiknya kita harus lepaskan. Maka apabila dalam hidup kita selalu kita penuhi dengan prasangka buruk, maka hal-hal yang buruk pun akan datang pada diri kita. Jangan salahkan orang lain apabila hidup kita penuh dengan hal yang buruk, karena ini adalah hasil dari pikiran buruk yang telah kita ciptakan. Oleh karena itu, hukum karma bukan tergantung pada perbuatan yang kita lakukan, tetapi hukum karma tergantung pada apa yang kita pikirkan. Hati-hatilah dalam berpikir. Jangan biarkan pikiran buruk muncul dan kita mengikutinya, sehingga membuat kita tersulut api kemarahan, kita tersulut dengan kebencian, iri hati. Tetapi biarkan kita memahami terlebih dahulu kebenaran apa yang terjadi dalam suatu kejadian. Ketika kita melihat suatu kejadian, jangan langsung menghakimi dari kejadian tersebut, karena kita belum tentu tahu benar kebenaran. Oleh karena itu, cobalah untuk diam. Sementara waktu, pikirkan hal yang positif saja. Mungkin ini hanya sesuatu yang baik untuk membantu orang lain, untuk kebaikan banyak orang. Dan biarkan ini mengalir sehingga kita pun tahu kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jagalah pikiran kita, perasaan kita untuk tetap baik. Proses belajar ini tidak perlu Bapak Ibu dapatkan di bangku sekolah saja. Tetapi proses yang sesungguhnya adalah ketika kita harus menghadapi hidup kita dalam setiap hari. Tentunya dalam setiap hari ini ada juga kejadian-kejadian yang muncul seperti apa yang saya ceritakan. Mungkin tidak hanya karena melihat iparnya memboncengkan wanita cantik, mungkin hal yang sederhana saja ketika temannya bergosip
dan dia pun, kita pun ikut bergosip di sana. Ini pun menggendong prasangka-prasangka buruk pada orang lain. Jadi lebih baik kurangilah untuk berbicara buruk. Berupayalah untuk memikirkan hal-hal yang baik, sehingga kata-kata yang baik pula yang akan meluncur dari mulut kita. Kita pun tidak akan melukai orang lain. Kita akan membuat mereka bahagia. Mereka penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kedamaian. Ingatlah, ketika kita menanam kebaikan, kebaikan pula yang akan datang pada diri kita. Tapi ketika kita menanam prasangka buruk, maka prasangka buruk pun akan datang pada diri kita. Hukum karma ini sangat tepat. Maka ketika hal-hal buruk datang pada kita, jangan menyalahkan orang lain, menuding pada orang lain, karena satu jari telunjuk menuju orang lain, empat lainnya menuju pada diri kita. Bagaimana kalau itu sudah saya lakukan dulu? Ya, saya pernah melakukan itu, bahkan sampai merugikan orang lain, karena saya salah dalam mempersepsikan sesuatu kejadian. Ya, kalau itu sudah berlalu, biarkan itu berlalu. Itu merupakan suatu pelajaran untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Mintalah maaf kepada teman, saudara yang dulu kita telah berbuat buruk. Tetapi untuk saat ini, apabila kita bertemu lagi dengan kejadian-kejadian ini, jangan latah, jangan cepat-cepat melontarkan sesuatu yang buruk. Tetapi redamlah diri. Amatilah, jagalah pikiran, pikirkan hal-hal yang baik, dan setelah itu barulah mengutarakan kepada banyak orang. Ternyata dalam hidup ini perlu suatu kehati-hatian. Jangan bertindak sembrono, asal mengatakan sesuatu. Tetapi tatalah kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena orang yang bijaksana, dia tidak serta-merta mengatakan semuanya. Dia akan meredamnya terlebih dahulu. Dia akan menganalisa apa yang dia pikirkan. Dan apabila dia sudah melihat kebenaran dari suatu kejadian, barulah dia akan mengatakan kebenaran ini pada banyak orang. Tentunya kita semua belumlah menjadi orang yang bijaksana. Kita sedang belajar. Mengapa kita tidak belajar setahap demi setahap untuk proses untuk membuat diri kita mempunyai kebijaksanaan? Karena semua melalui proses. Jadi maafkan diri kita apabila kita belumlah bijaksana, tetapi ingatlah, jangan biarkan kita berlarut-larut dengan kondisi yang buruk. Ubahlah diri, lepaskan diri dari zona nyaman kita, masuklah ke dalam diri kita, dan berupayalah untuk terus berjalan pada kebenaran. Amatilah hal-hal yang kecil-kecil saja terlebih dahulu, karena disitulah kita berlatih untuk menjadi kuat dan memahami proses hidup. Nah, setelah kita pahami hal-hal yang kecil, kita mengendalikan pikiran untuk hal-hal yang kecil, maka kita akan mampu untuk mengendalikan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Tuhan akan memberikan ujian atau pelajaran untuk kita, tentunya sesuai dengan kapasitas kita untuk mampu menghadapinya. Nah, apabila hal-hal yang kecil tidak mampu kita hadapi, bagaimana nanti kita akan menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi? Maka, jangan sia-siakan waktu kita.
luangkan waktu di antara kesibukan kita sehari. Dalam satu hari ada 24 jam, 8 jam kita sudah gunakan untuk beristirahat, kemudian kita gunakan untuk bekerja, tentunya masih ada waktu bagi diri kita merenung, menyiapkan diri untuk memahami hidup dan membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Inilah proses hidup. Jangan hanya ketika penderitaan datang kita kalang kabut. Amatilah mengapa itu datang pada diri kita, karena kita dahulu melakukan hal-hal yang buruk, termasuk selalu berprasangka buruk pada orang lain. Jangan selalu mencurigai orang lain, karena itu belum tentu kebenaran. Ketika kita penuh dengan kecurigaan, ingat hukum alam ini, sejenis menarik sejenis. Maka hal-hal yang mencurigakan pun akan datang pada diri kita. Kita pun akan dicurigai orang. Maka untuk mengubah itu semua, bukan kita mengubah yang ada di luar, tapi ubahlah diri kita. Pahamilah hal-hal buruk yang kita miliki, dan setelah kita tahu hal yang buruk, akuilah, oh ya, saya punya ini. Saya mempunyai hal yang buruk pada diri saya, dan saya akan mencoba, akan berupaya meninggalkan zona nyaman saya yang terdahulu dan membebaskan diri kita dari hal-hal yang buruk, sehingga saya dapat menanam kebaikan dalam hidup ini. Inilah cara kita mengubah hidup. Jangan harap kita diam saja, kemudian hal baik datang pada diri kita. Tidak demikian. Kita harus menanam kebaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan kebaikan datang pada diri kita. Kita harus membersihkan prasangka buruk terlebih dahulu untuk mendatangkan hal-hal yang baik pada diri kita. Jadi, dari proses hidup ini, hal-hal yang sederhana, apabila kita pahami dengan benar, kita akan mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi apabila kita membiarkan hal yang sederhana ini terpuruk, berulang, maka hidup kita pun tidak akan menjadi lebih baik, bahkan akan lebih terpuruk lagi. Bapak Ibu semuanya, manfaatkan waktu untuk melakukan perenungan, pahamilah prasangka buruk apa yang sudah kita ciptakan, tariklah semua prasangka buruk, dan mintalah maaf pada semua orang yang sudah kita kirimkan prasangka buruk itu, dan berupayalah untuk mengendalikan pikiran kita tetap baik, sehingga kita pun senantiasa dalam kedamaian. Terima kasih. Salam cinta penuh kedamaian.